dah jalan setahun lebih anak ini. Jalan fully. Sebab masa birthday dia pun dia belum jalan, ingat tak? Jangan worry sangat. Tapi cuma bagilah dia practice merangkak tu. Biarlah dia merangkak-rangkak tu, okey. Dia start bagi kereta set. Kita bagi dia kereta yang ni kan. Start bagi kereta tu, kaki dia kuat. Kaki dia kuat dia nak berlari. 11 bulan tu okey lagi kan. Asalkan masa dia dia dah boleh berniarap tu, okey tu. Kak saya tanya, kak dulu saya 11 tahun boleh jalan kak? Otang kau. Normal kalau setahun setengah tak jalan lagi, problem. First mom memang selalu worry kan. Dia dah berdiri jalan-jalan pegang, lepas tak berani. Oh, okey je, itu okey sangat. Nanti kejap je dalam sebulan dua ni okey lah dia. Dia jalan 1 year 1 month. Betul. Bella ingat. Sebab apa? Dia jalan masa Arman lahir. Ingat hari ni. Syah tak dating dengan Ubay. Setahun 2 bulan tak jalan lagi, orang mata. As long as dia ada milestone jalan-jalan lepas, dia dah boleh berdiri, okay tu. Okey je. Korang kalau risau, pergi je lah. Bawa dia jumpa pahit dia. Jumpa doktor. Kan? Betul. Korang nak fikir. Orang kata memang serabut je. Nak-nak lagi orang-orang kat Facebook tu. Orang-orang kat Facebook tu. Itulah dia. Yes, my eyeliner memang kat kiri kanan je. Syah memang malas nak pakai liner kat depan. Itu je eyeliner Syah. Eyeliner Silky Girl color putih. Cap Silky Girl. Cap gajah. Gajah, 3 gajah. Necklace apa yang saya pakai? Ada 3. Satu ni, satu lagi dia macam ni, bergari-gari. Satu lagi ni saya beli dekat tepi pantai. Sis Alia, engkau nak suruh aku ni pakai choker pula. Engkau ni nampak tak aku ni pakai tudung. Engkau ni dengan aku ni kan, stylite kau punya kepala sekarang. Mama tahu. Macam mana aku nak pakai choker? Engkau nak aku tercekik ke? Engkau ni yang bukan-bukan pula. Apa tu ni? Saya tak tahulah.
rasa macam nak buat sambal ikan bilis. Syah tak tahulah hari-hari makan sambal pun boleh. Kereta tu sebab kereta kita orang dekat rumah tu kan, rumah banjir. So masa tu ada 5 kereta kot. Habis semua. Yang elok kereta Shada je, kereta Myvi. Yang lain semua run up. Jadi tak adalah kereta langsung. Makanya lepas Shah dapat payment untuk Altogether Now Malaysia tu 12 episod, terus Shah habiskan untuk beli kereta mak. Bencana mana ada kalau kereta masa tu beberapa kereta ada yang dah habis bayar semua. Memang tak ada. Memang total loss. Saya pun cerita macam tak ada apa je. Ui, kereta tu memang total loss. Memang tak ada repair. Dalam semua kebanyakannya computerized. Nak repair apa, baik beli kereta baru. Sebab masa tu baru balik sini kan, so banyak kereta yang tak pakai pun that time. Oh, ya tak, tu tak ada kat sini. Betul tu. So bila lama tak pakai, kena banjir apa semua, dia makin, makin teruk. Saya sorry nak tanya pendapat. Apa pendapat kau lelaki suka naik tangan kat perempuan kalau marah? Kau tinggal kan jantan tu. Lelaki yang suka naik tangan ni bila marah memang tak layak dipanggil lelaki. Itu Dayus nama dia. Dia dah buat, dia akan tersebut. Dia tak layak dipanggil lelaki orang. Lelaki, apa? Binatang seperti itu. Saya tak ada pendapat. Tinggalkan. Itu je siapa cakap. So lelaki ni bila yang dia suka naik tangan ni, memang dah sasar dia psycho. Bila dia naik tangan, lepas tu nanti sekarang bila time dia nak minta maaf, dia punya psycho, dia level dia sampai boleh minta maaf sampai nangis. Betul ke lelaki tu suami dia panggil naik tangan tu mendidik isteri? Korang ni janganlah sebab tu lah siapa-siapa yang nak jadi isteri kat luar sana, jadi perempuan kena ada knowledge yang tinggi sebelum kita bergelar isteri.
tak adalah kita ni kena bully semata-mata nak sebab dia yang bagan aku naik tangan. Bagi alasan aku naik tangan ni sebab aku nak mendidik kau. Tak payah pun sampai macam tu. Kalau isteri naik kaki pun tak boleh juga. Nangis rayu-rayu tak buat lagi, esoknya buat lagi. Betul. Betul lah tu. Orang jenis psycho. Tak payahlah. Tak payahlah korang nak stay dekat orang yang memang yang apa, tak adalah mulut dia kaki maki tapi hati dia baik. Tak payah. Siapa yang suka maki? Ha? Yang mengaku diri dia baik walaupun suka maki. Yang nak naik tangan itu tandanya sayang akulah kan. Kau dapat orang macam ni lepas dah belajar, belajar Muay Thai semua ni, memang aku dah pick satu kali ha. Kita jadi perempuan memang ke tak boleh jadi bodoh ha. Sebab musim-musim perempuan dicop sebagai bimbo, perempuan dicop sebagai bangang, ada habis dah musim tu. So kita ni sekarang kena jadi pandai. Kalau dah nampak red flag, janganlah sampai kita ni nak kena tanya pendapat orang untuk tahu benda tu red flag ke tak. Tak, kita kena percaya dengan firasat hati kita sendiri. Oh dia pukul akulah, itu red flag, itu tak betul tu apa yang dia buat tu. Ha. Memang sejak dulu, tapi dulu kita tak diberikan pendedahan. Kita telah dimomokkan oleh generasi-generasi sebelum ni. Memang mentaati, betul penting mentaati suami kita, menghormati suami kita. Tapi dalam masa yang sama, kita ni kenalah, perhubungan tu kan two way road. Maksudnya dua-dua kena sama-sama menghormati, saling menyayangi. Hard work sama-sama kan. Kita ni sifat empathy terlalu tinggi, itu kena pijak. Yes, I would say memang tahap empathy Syah memang tinggi sangat. Tapi dalam masa yang sama, I'm not gonna be using that as an excuse anymore for me to let anyone else do the same thing to me. Saya kalau dah start marah-marah ni, memang saya cakap sabar lah kan. Bahas je tu, healing-healing. Duit akan perempuan pun boleh habis kalau sepedo lagi. Hati-hati kan, jadi bangang. Tak payah nak men-sepedo-sepedo. Suruh je lelaki tu kerja. Tak payah nak menjadi biawak hidung-hidung kau tu. Itulah cerita dia. Kesiannya kalau ada mindset kena pukul tu untuk mendidik. Betul. Kesian kan? Yang kesian. Dia kena apa ni? Kena macam kena ajar benda yang tak betul. So memang lah, ada macam makcik-makcik yang sejenis yang suka cakap benda-benda gini ha. Ada makcik-makcik suka cakap benda gini. Biarlah, ni kan itu kan memang proses dia ha. Memang ada. Dan memang ada macam contoh bila suami ni lepak dengan kawan, isteri kena duduk kat dalam bilik. Sudah. Tapi itulah dia.
sendiri fikirlah. Kan? Pero hiling sana kong lasang. Sa jok makan Maggie. Wala pa terus apa yang orang sakap-sakap ni. Memang saya panat sudah oh, begini punya hidup kan. Dari saya kecil sampai yalah, saya sudah dewasa begini. Saya punya masalah ni. Memang hari-hari pun memang kanak saya begini. Nasiblah saya sudah punya laki kan. Laki saya pun okey. Kalau tak ada laki memanglah mati saya. Memang saya panat ni. Tadi saya baru bilang saya punya laki. Oh. Saya sedih. Saya memang panat. Saya memang sedih. Dia bilang janganlah begini. Saya belum balik kerja lagi ni. Kau tunggu sana. Dia bilang. Saya pun okey. Sabar sajalah di tadi. Di rumah kan bini-bini tunggu di rumah kan. Apa? Mimpi. Jangan begitu, Pak. Saya punya tips kan. Bila nak menghadap orang toksik ni, tak payah hadap. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kanan ada? Bodoh lah saya. Kita ni ibarat macam jadi dinding saja. Ha. Jadi dinding je senang hidup kau. Dia mau cakap apa? Ha? Kau punya muka kan memang macam ada 10 sen di dalam kau punya bag kan. Jadi dia mau cakap sama kau pun, kau ni, saya tengah cakap sama kau ni. Kau tidak ada reaction pun. Oh, betul sini. Kau tidak ada reaction pun. Angkat tangan je kayaknya kan? Angkat tangan je. Angkat je. Ini dia tahu. Okey dah. Dia terbuka malam. Okey dah. Tak, sebab dia tadi terbuka. Okey. Palang rusak. Ya, dicuekin aja. Cuek aja orang-orang kayak gini. Karena kalau diberikan perhatian, memang orang-orang gini lapar mulu, lapar perhatian semuanya. Jadi cuek aja. Mendingan begini. Jadi kita gak pusing kepala kita. Ya kan? Yes, girl boss winning harus. Dan memang kena jadi girl boss. Begini pula. Biar kan orang block kita, maksudnya kita ni tak penting lah, so tak payah. Bawa pakai. Jaga kau ambil tone je. Kau kit air ni? Kan ni ubat tu tak berhasil ke? Tak. Aduh, mak. Macam tu lah. Tapi memang makan antibiotik dah dua jenis dah aku rasa kau. Aduh. Sekejap aku ambil tuan dia. Sekejap eh. Baik. Aduh. Saya sampai rumah dah sini. Ini barang aku belakang kan? Kan Aini yang batuk. Mak kau terbalik. Aduh, sekejap. Ding.
depan luar. Assalamualaikum. 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 Ubay belum belum balik kerja lagi. Aduh ya Allah. Kejap. Ah? Are you talking to me? Oh, sorry. Joan of Arc. Joan of Arc. So sad. My OOTD. Oh, this is my OOTD today. Oh my god, my camera is so bad. Ah, tu. This is my OOTD today. Kenapa tu? What happened? Huh? Who's in the door? Oh, Shahi. Bye. Oh, he said bye. Sayang, that's not Papa, sayang. That's not Papa. Okay, 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 okay. Kejap, kejap. That's not Papa. Papa's not home yet. Allah, dia ingatkan Papa dia balik. Lepas tu Papa dia keluar balik. Apa ni? Tak jumpa dia properly. Ha. Marahlah member. Ha, member marahlah tu. Marah dia. Dia pun tak boleh kalau Papa dia tak ni. Hmm, tu. Nak bagi skincare dekat my brother. Hmm. Baby, that's not Papa. Itu Uncle Shahi. They need to go back. Itu Uncle Shahi, sayang. Ya, yeah, Uncle Shahi bukan Papa. Dia memang kau nangis orang kuat. Agak ada dia. Member sudah marah. Saya cakap bye kat dia. Bye. Dia nampak saya kena gitu dah. Alah, kesian dia. Ni bila? Tahun lepas. Ya, semua ni tahun ni? Tak tahu ni ada yang mask lah apalah. Okay, okay. Bye.